Alhamdulillah, king cobra besar, lihat. Berat tangan saya lebih kecil, ini lebih besar, teman-teman. Tuh, mana? Sudah jumbo seperti ini. Lihat. Ih. Oh, dia gigit, lihat. Dia gigit, lihat, teman-teman. Lebih tenang. Ser. Oke, teman-teman. Biasanya kalau king cobra, soalnya di bawahnya itu ke sawah, dia pasti ngejar-ngejar ular sapi atau ular koros, teman-teman. Sedangkan di kandang ayam itu banyak tikus. Si tikus itu mancing ular datang ke sini, teman-teman. Dan predatornya itulah king cobra. Contohnya juga ada pasir. Bukan pasir, itu kebun awi, lihat, teman-teman. Tuh. Itu kebun awi. Itu semuanya tuh kebun. Jadi ini tuh di tengah-tengah ya. Saya dua benar tadi, kita yang saya dua. Badaknya dua. Badak. Saya dua. Kita segera mandinya, Mas. Tinggal lima, tinggal tarung juga. Soalnya kalau king cobra itu suka naik, teman-teman. Iya. Tinggalin di situ, Tah. Sok yang tinggalin aja. Tinggalin di nungkar itu, Tah. Bisa sela, ya. Di Singapura Wuhan, tinggalnya apa? Soalnya di rumah ya wae di rumah. Awas, tangga agak bros ya, tinggalin. Enggak bilang tangga, ini terbarong. Tadi kalau kita bukan iya yuk. Bukan iya yuk. Kita nonton kamar men. Kam. Ular. Kita kamar men. Ngur, kamar. Coba cek lagi nih. Cek. Cek. Ya. Cek. Jang. Cek. Di kamar itu kan mengharap. Oke, teman-teman. Jadi katanya ada dua. Kita tuh dapat satu ekor. Jadi di sini tuh udah enggak aneh. Sering banget ada ular sanca, ular kobra Jawa, terus king cobra juga, ular lanang sapi, ular koros, banyak banget, teman-teman. Selain ular di sini juga banyak apa? Garangan atau musang, teman-teman. Kalau dapat musang, kita pelihara. Lihat tuh. Lihat tuh.
kemarin mah di sisi-sisi di slap-slap. Dulu kan ada lihat. Tinggal ini ayah liang tuh, dah il yang hukum. Sok tinggal dia mesti kena sok kena. Ini tinggal ini tuh. Oh, berit bagus. Duluan. Berit, yo barang. Pantas satu. Tuh itu berit tuh. Anjing. Coba ya sarang beritnya. Nah teman-teman, biasanya kalau misalkan banyak ular, banyak tikus pasti banyak ular teman-teman. Oh, itu berit itu dari. Oh, anjing. Coba berit. Bukan banyak. Kulingkan cerita. Jadi ini sarang tikus teman-teman. Biasanya kalau ada tikus pasti ada ular. Tuh. Siap. Pengen. Aman. Cepat. Oh, udah. Siap. Anjir pada kita. Oke teman-teman. Ini lebih besar dari yang tadi. Tutup beritnya lo buat. Oke. Yang lega atau ke tempat yang luas teman-teman. Oke. Ya, ini udah siap siaga. Lebih gede dari yang pertama. Mungkin ini betina teman-teman. Soalnya dari badannya juga semok kelihatan. Bulat. Badannya tuh bulat, terus ekornya juga pendek teman-teman tuh. Dari pangkal sampai ke ujung tuh pendek. Beda dengan ular yang tadi saya dapat. Mana tadi teh? Orangnya teh? Di belakang. Ya teman-teman. Oh. Ini kalau betina lebih santai. Iya. Terus terungnya juga lebih Terungnya juga lebih lebar teman-teman, tuh lihat. Tuh. Oke teman-teman. Ini pix, ini betina, dan ini jantan teman-teman. Kelihatan kalau betina ininya terungnya itu lebih lebar. Oke deh. Oh,
Ya teman-teman, ini betina, gede banget. Coba bisa di zoom bagian kepalanya, lihat. Ketika dia terancam, dia mengeluarkan suara yang kayak harimau, teman-teman. Seperti itu. Terus ininya juga lebih memipih lehernya. Ketika terancam, dia bakalan lebih agresif ketika saya pegang atau sentuh bagian kulitnya seperti ini, teman-teman. Tuh, lihat. Oke. Ini betina. Lihat, gede banget. Dan ini jantan yang tadi pertama saya dapat, teman-teman. Oke. Kita coba tangkap, langsung masukin dua-duanya ke dalam karung. Cek amang teh nu nguli teh ya. Iya, iya. Gelut. Lain gelut ya, teman. Nah, teman-teman, jadi kalau misalkan king cobra kayak yang berkelahi itu bukan berkelahi atau bukan gelut, teman-teman, melainkan dia lagi kawin. Oh. Jadi ular ini ngikut kawin, ngikut kikian di kandang amang. Apa mau maksudnya bang gelut tuh. Lain gelut bang, itu ke kawin. Ke enye atau karena mekrek. Oke, teman-teman. Nih, us goblok deh anjir, nangtung deh, masuk. Oke, teman-teman. Ini yang tadi. Tuh. Kita dapat tua. Tuh. Tuh, kalau ada. Yeah. Oke, teman-teman. Ini jantan, lebih kecil, panjang. Warnanya juga hitam, teman-teman. Oke. Oh. Lihat. Oke. Oke, teman-teman. Oh, woi, sudah adus ya. Stres mana? Oke, teman-teman. Lihat. Wow. Oke. Oke. Selamat siang. Wow. Lihat, teman-teman. Sekali saya pegang dua ekor. Ukuran monster, ukuran jumbo. Halo. Oh, dia gigit, lihat. Dia gigit, lihat, teman-teman. Oke. Hey. Oh. Oke, teman-teman. Tuh. Dua ekor monster besar. Ukurannya super big, teman-teman, atau super besar sekali. Ini jantan, ini betina. Kalau betina ukurannya 4 meter, jantan ukurannya 3 meter setengah, teman-teman. Warnanya tuh semua tuh warna hitam. Oke. Oke, teman-teman. Kita amanin dulu yang kecil. Kita amanin yang kecil. Tuh. Terus. Kita amanin yang kecil. Karung sup. Ini kakak keluar. Oke. Oke, cekal aja. Cekal, Cuk. Oke. Dengan. Oke. Ini yang galak. Ini yang super galak, teman-teman. Oke, teman-teman. Kita main-main dulu dengan ular yang gede. Oke. Tuh. Kalau ular yang gede banget, ketika nyerang tuh agak lambat, teman-teman. Beda dengan ular yang jantan. Kalau jantan itu nyerangnya itu langsung set pakai speed. Kalau untuk betina nyerangnya itu agak gemoy. Oke. Keren. Oke, teman-teman. Saya senang banget. Dan jumbo seperti ini. Lihat. Ih. Lucu sekali. Guys. Wow. Lihat, teman-teman. Keren deh. Oke, teman-teman, sangat seru sekali. Hitung-hitung ngebuburit. Tapi pesan, tidak untuk ditiru. Ular ini sangat berbisa dan berbahaya, teman-teman. Semua juga pasti tahu ya, ular ini emang sangat berbisa dan sangat berbahaya. Hei, ser. Hihi. Karakternya edan deh. Oke, teman-teman, lihat. Kalau betina lebih santai. Jadi punya teh punya kawasan teh naon ngaran teh teritori teh naon sup punya naonnya teritori teritori teritori
Teritorial Bang Ajun, lihat tuh bawah. Teritorial Bang Ajun kue. Oke teman-teman, ting lah pokoknya mah eta. Jadi dia memiliki kawasan, dia pasti lebih defensif teman-teman dibanding dengan jantan. Kalau jantan ketika dipegang dia langsung lari karakternya. Kalau betina seperti ini teman-teman. Daripada dia kabur, dia mending jocong seperti ini teman-teman. Oke itu. Oh, mantap sekali. Hup. Awas sob. Dawer. Hihi. Oke, tenang. Tenang. Cing, rasina leles lah sob. Soalnya kalau misalkan dia lagi gerabakan, ditangkap tuh pasti gugur buga teman-teman. Pasti mutar. Ini dibikin dulu santai. Hei, ser, oke, santai John, oke, agresif, oke teman-teman, kita coba tangkap, kita coba perlihatkan gigi taring bisanya, oke, oke, mengkewak ini. Santai. Tenang. 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 Oke, teman-teman. Tuh. Lihat. Dia lebih tenang. Ser. Oke, teman-teman. Tangkap teman-teman. Caranya seperti ini. Tuh. Oke, saya dapat. Oke, teman-teman. Kita coba cek gigi taring bisanya. Mana ini, Pak? Itu tuh, di belakang. Oke, teman-teman. Tuh. Jum, bisa dijum coba, Sung. Lihat, teman-teman. Tuh, gede, jum. Ini taring. Terus ini juga taring teman-teman. Nih, ini juga taring. Oh, kelihatan? Oke teman-teman. Alhamdulillah, king cobra besar. Lihat, ukuran tangan saya lebih kecil. Ini lebih besar teman-teman. Tuh, ketika marah lebih kembung. Ini lebih jumbo teman-teman. Ya udah teman-teman, kita bawa pulang. Masih panjang lagi. Nah teman-teman, jadi rencana hari ini kita bawa dulu pulang. Soalnya kalau misalkan kita rilis lagi, takutnya dia masuk lagi ke kandang. Soalnya di sini tuh dekat dengan pemukiman teman-teman. Atasnya itu kebun. Polisi kalau butuh tetap bisa melilit. Oke, kita masukin. Sip. Lepaskan mah, lepaskan mah. Oke. Ini mana tadi ya? Oke teman-teman. Alhamdulillah, tuduhannya dapat. Mang, nuhun pisan. Mangga, sami-sami. Pada deh. Siap nuhun pisan. Ya, sami-sami. Pokoknya lama lamun ayo arai deh, mau misalkan abdi teh uih ka dieu. Kan abdi mah sok di Cianjur nya, kadang di Cianjur, kadang ka selatan, kadang ka luar pulau oge. Mohon. Hajar we lamun aya mah. Mohon lah hari eta mah. Oke, teman-teman. Alhamdulillah. Jadi di tempat kampung saya di Garut, terutama di kampung istri saya itu banyak banget. Soalnya sekelilingnya tuh bukit, sawah, terus kebun teman-teman. Terutama kebun non teh, kebun awi. Kebun awi. Oke, teman-teman. Kayu. Alhamdulillah capek banget. Jadi itu ngabuburit, ngelarian orai. Pokoknya dari saya tidak untuk ditiru. Ya udah teman-teman, kita karantina dulu, kita bawa pulang. Yuk lanjut. Berat. Kunci mobil masuk. Di tas.